Halo semua, welcome back to my YouTube channel. It's me Han Chandra. So di episode kali ini aku akan share 3 tips berpakaian supaya terlihat lebih slim atau lebih kurus. Nah, buat kalian yang punya badan sedikit lebih besar, nah ini ada beberapa tips dalam berpakaian supaya kalian bisa pilih atau misalnya pergi ke berbagai event supaya nggak salah kostum atau terlihat badannya kurang pede kan. Kadang-kadang kalau misalnya mempunyai badan yang sedikit lebih besar sehingga kita bisa memberikan ilusi bagaimana membuatnya terlihat lebih slim. Ini dia tipsnya. Yang pertama yaitu pilih warna atasan atau bawahan yang berwarna gelap atau hitam. Karena warna yang gelap atau hitam ini bisa memberikan sedikit shadows begitu kalian memiliki curves dalam badan kalian itu. Jadi warna hitam ini memberikan ilusi supaya kalian tuh terlihat lebih slim. Berbeda kalau misalnya kalian memilih t-shirt atau baju yang warnanya terang seperti putih gitu, di kamera pun akan terlihat lebih besar. Tapi kalian ketika kalian memilih warna yang lebih gelap atau warna-warna hitam, itu akan membantu supaya kalian terlihat lebih slim atau lebih kecil. Yang ketiga yaitu pilihan baju bermotif. Banyak banget motif-motif di luar sana. Kalian harus milih baju motif sangat berhati-hati kalau misalnya kalian memiliki badan yang sedikit lebih besar. Karena motif-motif itu bisa membuat ilusi tampak lebih besar kalau misalnya kalian salah pilih. Motif-motif apa aja yang misalnya kalian bisa pilih yaitu misalnya motif garis vertikal yang lurus ke bawah, bukannya horizontal. Karena misalnya horizontal itu kalian akan membuat badan kalian menjadi semakin lebih besar. Tapi kalau misalnya kalian memilih garis lurus secara vertikal, itu akan membuat badan kalian juga terlihat lebih lurus dan lebih kurus. Dan juga garis vertikalnya ini kalau bisa kalian pilih yang sedikit lebih kecil. Karena kalau misalnya kalian memilih motif-motif yang terlalu besar, garis vertikal yang terlalu besar, itu juga akan membuat badan kalian seolah-olah tampak lebih besar. Terus juga ada juga motif-motif yang seperti font yang besar akan membuat badan kalian tampak lebih besar. Misalnya kalian entah cewek atau cowok itu menggunakan motif bunga tapi bunganya besar, badan kalian akan terbawa menjadi lebih besar juga. Jadi pilih-pilih, kadang-kadang kan banyak banget baju yang ada font-fontnya yang besar-besar sekali, itu juga sebenarnya akan membuat kalian tampak lebih besar. Kalian harus memilih motif-motif yang kecil-kecil, yang lumayan rapat juga, yang lebih kecil. Kalau ya itu sih intinya, kalian harus memilih motif yang sesuai. Yang ketiga yaitu kalian bisa menggunakan layering seperti misalnya jaket atau bomber supaya kalian bisa menutupi bagian curves di bagian pinggir. Maksudnya biasa kan kita menutupi bagian perut sini kan, biasa kalau misalnya kita menggunakan baju yang terlalu ketat pun pasti akan terlihat curves atau misalnya bentukan di sini kelihatan. Tapi kalian kalau misalnya menggunakan layering seperti ini, mungkin itu akan sedikit menutupi. Tapi kalian juga harus memilih-milih bombernya juga, yang jangan yang terlalu ketat atau yang press body karena akan membuat badan kalian akan seperti meledak. Jadi pilih-pilih juga bomber yang atau jaket atau layering yang sesuai dengan tubuh kalian. Atau juga misalnya yang oversize sekalipun, meskipun badan kalian cukup besar, kalian bisa menggunakan jaket yang oversize, itu bisa jadi kelihatan style. Tapi kalian juga harus melihat mix and match-nya itu sesuai apa enggak. Tapi oversize cukup aman dibandingkan kalian harus menggunakan jaket atau outerwear yang terlalu ketat di badan kalian. Itu tadi tips simple yang mungkin bisa aku share, 3 tips simple yang bisa aku share ke kalian. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian juga kalau misalnya punya tips tentang bagaimana untuk melihat terlihat lebih slim atau kurus, kalian bisa komen di bawah seperti biasa. Nanti kita bisa bahas juga lebih di sana. Sampai ketemu di next video. Thank you for watching dan jangan lupa subscribe my YouTube channel ya. Sampai ketemu. Bye-bye.